أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طمس كلي Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan bahkan menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad bin Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalau hikmah yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-235. Iaitu kata-kata Syekh bin Atha, "An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa bishuhudihi wa iqtirabihi." والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. Nikmat itu meskipun beraneka warnanya, banyak jenisnya, kepelbagaian jenisnya, hanya disebabkan oleh kerana melihat dan dekat kepada Allah. Demikian pula seksa, walau bagaimanapun aneka macamnya, macam-macam bentuk azab sengsara, kesusahan dan macam-macam, hanya terhijabnya dari Allah. Maka sebabnya seksa itu kerana adanya hijab. Dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zat Allah yang maha mulia. Jadi dalam kitab saya ni ada tersalah tulis di sini, kepada zat yang mulianya, zat Allah yang maha mulia, itu yang terjemah yang lebih menepati teks Arabnya. Jadi intipati yang ingin diberitahu oleh Syekh bin Atha menerusi kalam hikmat ini berkaitan dengan hakikat nikmat dan hakikat azab. Jadi hakikat nikmat dan hakikat azab itu sebenarnya ada kaitan dengan hubungan manusia dengan penciptanya. Ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat nikmat. Jadi bagaimana semua ini dapat kita fahami? Bahawa
sebenarnya nikmat itu hanya dapat dikecapi oleh jiwa yang murni, jiwa yang baik. Itulah yang akan dapat mengecapi nikmat. Kita ada anggota yang bermacam-macam, panca indera, mata, telinga dan sebagainya. Semua itu tidak akan berfungsi tanpa roh. Roh kita di sebalik semua itu yang menjadikan anggota kita ini berfungsi. Maka demikian juga mengecapi nikmat itu sebenarnya itu adalah roh kita yang merasai sama ada nikmat atau azab atau sebagainya. Adapun jasad kita, badan kita, panca indera kita itu alat. Alat. Orang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara, tengah sekabut ataupun memikirkan sesuatu, kita tunjuklah gambar benda-benda yang molek, yang menarik ke, tak ingat dah, tak ingat. Cerita ke apa ke, yang sedap ke, yang selama ni pas sedap pada dia. Tunjuk depan dia, kepala dia, dia ingat ke lain. Mata tengok. Akal dia ke lain. Jadi, kenikmatan di sebalik keindahan gambar dan cerita tu tak dapat dirasai. Dan demikianlah perkara-perkara yang lain. Nak beritahunya, kekunci merasai nikmat itu adalah ruh manusia. Qalbu manusia. Orang yang sudah mati, yang sudah tidak ada ruhnya, berilah apa saja pun, dia tidak akan dapat mengecapinya lagi. Tunjuklah gambar apa-apa pun, perdengarkanlah kepada dia dengan suara apa-apa pun, dari segi jasadnya, aspek jasad ni, dia tak nak rasa apa-apa dah. Sebab apa? Kerana kekunci di sebalik semua itu tu, yang dapat merasai nikmat atau azab adalah ruhnya tu. Itu hakikat yang perlu kita fahami. Jadi, Syekh Ibn Atha' cuba nak memahamkan kita hakikat ini. Bahawa ruh manusia ini ada ruh yang baik, yang jernih. Ada ruh yang buruk, yang kotor, yang terhijab. Jadi ruh yang dapat mengecapi nikmat dan sebenarnya, apabila ruh itu ruh yang bersih, yang suci, yang murni. Inilah yang mengecapi nikmat yang paling maksimal. Ataupun ruh yang gelap, ataupun yang kotor, yang sakit, yang rosak dan sebagainya, maka dia tidak dapat mengecapi hakikat nikmat itu. Sekalipun nikmat itu tu dicapai oleh panca inderanya, dicapai oleh anggotanya, tapi hakikat nikmatnya itu dia tidak akan merasa. Maka di sinilah kekunci yang Syekh Ibn Atha' nak beritahu kepada kita. Bahawa nikmat-nikmat ini, sekalipun banyak jenis itu dan ini, sebenarnya kekunci yang menjadikan seseorang itu dapat menikmatinya secara maksimalnya apabila roh manusia itu bersih dan jernih. Ukuran bersih jernih itu macam mana? Dia dekat dengan Allah. Dekat dia dengan Allah. Itu maksud bisyuhudihi waqtirabihi. Yani dia ada iman, dan iman yang mencapai darjah syuhud, yani tahap keyakinan yang lebih tinggi daripada tasdik. Itu adalah fenomena ruh yang murni, ruh yang bersih, ruh yang agak suci. Maka antara fenomenanya asyuhud ini, keyakinannya terhadap Allah mencapai darjat apa yang disebut sebagai syuhud. Jadi keimanan ini tidak akan dicapai oleh ruh yang terhijab, yang terhalang, yang penuh dengan sifat yang buruk, yang penuh dengan akhlak-akhlak, dengan tingkah laku yang buruk, dengan khawatir, lintasan-lintasan dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang buruk, lintasan-lintasan hati yang buruk. Iman tidak akan mencapai ke darjat syuhud. Jadi kalau ada pun iman, tasdik darjat kita semua ni. Meyakini tetap yakinlah. Tapi itu adalah merupakan penunjuk prestasi kepada tahap iman. Pertama sekali syuhud, yang kedua qurbah, jiwa yang dikatakan dekat dengan Allah dari segi keyakinannya, dari segi makrifatnya dan sebagainya.
Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, nikmat-nikmat ni banyak mana sekalipun yang dapat mengecapi nikmat itu dengan kecapan ataupun dia dapat mengecapi secara maksimal terhadap nikmat ini. Apabila roh itu suci, roh itu bersih, maka dapatlah dia menikmati nikmat-nikmat yang bermacam-macam. Pada waktu itu, nikmat yang kecil pada pandangan kita pun pada dia sangat terasa nikmat. Tapi kalau kita memiliki jiwa yang sakit, jiwa yang rosak, jiwa yang terhijab, nikmat besar pun berasa tak ada benda. Berasa tak ada benda. Tak ada benda. Sebab kalbu kita sakit. Nikmat sedap mana pun, lebih mana pun rasa kosong, tak ada benda. Sebab apa? Kerana alat yang merasai nikmat tu tak molek. Alat dia tu. Itulah Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita. Bahawa kekunci nikmat sama ada dunia maupun akhirat adalah kalbu manusia yang suci bersih. Dan suci bersih kalbu manusia ini, penanda arasnya tadi tu, kalau tengok dari segi keimanan dia, iman dia sudah meningkat ke tahap syuhud. Itu paling bersih lah. Kalau tidak pun kurang daripada itu, tengoklah, menurut kadar lah. Jadi tahap kesucian jiwa manusia ni berbagai-bagai ragam. Maka sekadar itulah dia akan mengecapi banyak nikmat dalam hidupnya. Banyak nikmat. Sebab itu yang jelas kita fahami, kadang-kadang nikmat itu kecil pada pandangan kita ni biasa je. Tapi pada orang yang diberikan tahap seperti ini, sangat terasa nikmatnya tu pada mereka. Dan mungkin berlaku terbalik tadi lah. Nikmat yang banyak keliling pinggang, kadang-kadang tak reti nak pilih, tapi tak ada terasa sangat. Sebab apa? Karena jiwa yang menjadi kunci merasai nikmat itu terhijab, terhalang, sakit, rosak dan sebagainya. Maka demikianlah sebaliknya azab. Kesengsaraan yang akan merasainya adalah ruh manusia. Jiwa manusia yang akan rasainya itu. Kesusahan itu akan ditanggung oleh ruh manusia, jiwa manusia. Jadi, apabila jiwa manusia itu terhalang, terhijab, sakit dan sebagainya, dia akan merasai kesengsaraan. Maksudnya perkara-perkara yang menyusahkan sudah tentu lebih sengsara lagi. Ada kalanya kadang-kadang benda yang baik pun dirasa sengsara juga. Bila jiwa kita sakit, kalbu kita sakit, nikmat pun akan dirasakan satu bebanan. Ada kali. Apatah lagi memang perkara itu perkara yang memang mengandungi kepayahan, kesusahan, lebih-lebih lagi lah. Kadang-kadang berganda-ganda. Kadang-kadang kesusahannya sikit. Tapi jiwa yang sakit menanggungnya dengan beban yang berkali ganda. Perkaranya taklah susah sangat. Pada orang lain biasa je susah tu. Tapi pada jiwa yang sakit ni, dia akan rasa beban dia tu berganda-ganda. Sebab apa? Kerana kunci merasai azab sengsara ni jiwa manusia juga. Tapi jiwa yang sakit, jiwa yang terhijab, jiwa yang terhalang. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta'. Sudah dijelaskan dulu berkait dengan melihat ru'yatullah, melihat Allah. Sudah saya bahaskan, yang boleh saya simpulkan balik di sini bahawa makrifat yang paling tinggi adalah melihat Allah, dan itulah nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga. Sekian banyak nikmat-nikmat yang ada ni, yang dijanjikan kepada orang yang beriman, yang disifatkan apa yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tak pernah terlintas di hati itu. Tetapi antara sekian banyak nikmat-nikmat ni, yang paling besar sekali nikmat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah ilmunya disebut ru'yatullah. Nikmat paling besar sekali. Sebab apa? Dalam syurga ni nikmat macam-macam. Syurga ni jiwa yang bersih dah lah. Sebab manusia ni selagi ada tanggung kekotorannya, kesalahan-kesilapannya yang menghendaki dia ni menanggung azab sengsara akan dibalah dulu. Kesalahan-kesilapan manusia ni
akan menerima pembalasan dulu sehingga bersih dah, habis dah. Ha, bersih habis dah. Kalau dia seorang mukmin, tetap dia akan kembali kepada syurga. Tetap akan kembali. Ha, ke mana-mana pun. Ha, tapi sebelum kembali tu kena bersih dululah. Yang ni diazab dululah menurut kadar kejahatan, keburukan yang pernah dilakukan selama ni. Itu semua mengundang kekotoran pada diri dia. Jadi bila dibalas di semua itu menurut kadar keadilan Allah, mungkin sebahagiannya itu mendapat pengampunan, kalau mendapat syafaat, itu macam-macam lah. Tapi sehingga semuanya itu diselesaikan, dia akan kembali kepada bersih asal balik. Maka akan tetap kembali kepada syurga. Sebab itu di dalam hadis dinyatakan, tidak akan kekal seseorang itu di dalam neraka, orang yang ada fi qalbihi misqal zarratin min iman. Orang yang ada dalam hati dia tu walaupun sebiji sawi iman, sebiji sawi nak kabar iman tu nipis doa, tapi ada. Ha. Kalau cahaya kok loleh-loleh lah, cahaya loleh, tapi tetap cahaya. Sikit walaupun sikit, tapi tetap ada cahaya tu. Maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi orang yang di dalam syurga ni yang sudah dibersihkan, maka sebab itu mereka menerima nikmat yang berbagai-bagai, yang tidak ada taranya. Tapi yang paling tinggi nikmat mereka ini adalah melihat kepada Allah, ru'yatullah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazirah. Suratul Qiyamah ayat 22 hingga 23. Artinya beberapa wajah manusia kelak berseri-seri. Yang ni penuh kenikmatan lah. Berseri-seri nadirah ni sebagai menunjukkan kenikmatan. Baik, jadi wajah manusia, beberapa wajah manusia kelak di hari kiamat nanti berseri-seri, yang ni penuh kenikmatan, dapat melihat wajah Tuhan, dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Dan bagaimana? Seperti yang sudah diterangkan dululah. Nah, pertama sekali dari segi akidahnya, dari segi keyakinannya, bahawa menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh melihat Allah di akhirat nanti. Di dunia jumhur ulama mengatakan tidak berlaku kepada sesiapa pun melihat hakikat zat Allah. Tapi ada pendapat yang lain daripada itu, mengatakan ada seorang manusia je, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Itu berkaitan dengan kudrat kekuasaan Allah. Allah boleh melakukannya, boleh memberi kekuatan kepada diri manusia ini sehingga dapat melihat zatnya yang laisa kamislihi syai. Itu faham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada kelompok yang menafikan boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, fahamlah, itu adalah cebisan daripada pemikiran Mu'tazilah. Itu bukan faham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih, yakni lebih-lebih lagi melihat kepada Allah itu memang tiada bandingannya. Nikmat yang tidak ada bandingan, nikmat paling besar. Jadi melihat ini sebenarnya adalah cabang daripada persoalan makrifat, mengenal. Peringkat yang tinggi dalam mengenal Allah dikatakan melihat. Jadi perkataan ru'yah ni ataupun syuhud atau perkataan-perkataan lain yang digunakan oleh ulama tasawuf sebenarnya nak menyatakan tingkatan makrifat mereka terhadap Allah. Semua tu dalam ruang lingkup makrifat. Yang paling tinggi mereka sebut sebagai bertaraf syuhudun wa'iyanun, istilah mereka. Dengan bahasa mudahnya, tahap makrifat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia di dunia ini.
yang dapat dicapai. Jadi istilah melihat di sini adalah melihat kenyataannya, atau dalam perkataan Arab disebut tajalli, yang sudah saya jelaskan dulu. Kalimah inilah yang membawa kepada salah faham dan menjadikan setengah orang menyesatkan tasawuf, membid'ah dan menyesatkan tasawuf, kerana salah dalam memahami perkataan tajalli menurut faham ahli tasawuf. Yang menyalahkan itu kita fahamlah, kerana dia faham menurut faham yang tertentu, dan memang faham itu fahaman yang salah, iaitu difahaminya mereka menyangka ahli tasawuf berfahaman Tuhan ini menjelma dalam diri manusia, dalam makhluk ni menjelma, atau dalam istilah usuluddinnya disebut hulul, Tuhan menjelma dalam diri manusia sehingga kes sekali manusia itu jadi Tuhan, Tuhan itu jadi manusia. Maka timbul pula istilah ittihad. Semua kefahaman-kefahaman seperti ini ni tidak ada dalam tasawuf. Kalau ada, itu bukan tasawuf, itu adalah faham batiniyah. Tapi orang-orang yang menuduh tasawuf dengan perkataan tajalli tadi itu, seperti itu mereka faham, dan memang faham itu faham yang salah, faham yang salah. Tanyalah ahli tasawuf mana pun, dia akan kata itu fahaman yang salah. Nah, jadi kalau orang menyalahkan tasawuf dengan kefahaman yang salah tu memang betul lah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebab tu saya kena ulang acak kali benda ni, kena hari ini ni, isu ni lah antara isu yang dimainkan oleh sesengah pihak lah. Ha, kita faham dah, dia nak tembok siapa dia. Ha, kita tahu dah, dia nak bedih siapa dia. Tak ada lain, nak bedih, nak tembok gagasan ilmu tasawuf yang merupakan kekuatan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kalau kita tengok sejarah, kalau baca sejarah lah, yang sangat kontra dengan tasawuf ni, sangat kontra dalam sejarah ni, sejarah pemikiran umat ni, kalau boleh saya sebut pun tak apalah, kita hari ni kita banyak sebut dah nama-nama ni, Salafi Wahabi, itu yang paling banyak kontra dengan pemikiran tasawuf. Dan secara kebetulan pula, alim ulama yang banyak tahu rahsia-rahsia kepincangan aliran pemikiran ini adalah dari kelompok alim ulama dalam masa yang sama dia seorang ahli tasawuf. Secara kebetulan alim ulama yang menulis kitab-kitab yang tahu rahsia-rahsia pelik, rahsia-rahsia kelompok pemikiran ini, secara kebetulan mereka dah alim ulama. Alim ulama tu alim ulama lah, tapi dalam masa yang sama mereka juga sufi, ya, ahli tasawuf. Tengoklah kitab-kitab yang mereka karang, ulama-ulama besar, secara kebetulan. Jadi mungkin ini salah satu aspek, mungkin Allah Ta'ala beri pencerahan kepada mereka ini, nur hidayah, sehingga mereka dapat menanggapi, nampak kat mana menyakit-menyakit pemikiran-pemikiran baru ni. Dan mereka telah menulis kitab-kitab yang banyak lah untuk menjelaskan aspek ini. Jadi konsep tajalli itu, ini yang nak beritahu, melihat kepada Allah. Kalau di dunia ini, kalau di akhirat nanti, melihat kepada hakikat zat Allah, dan itu merupakan satu nikmat yang paling besar, satu kurniaan. Persoalan sekarang di dunia ini, kerana Syekh Ibn Atta ni kata kekunci kepada nikmat itu dapat melihat, dan berlaku di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu jelas, isu ru'yatullah sudah dibahaskan. Di dunia ini bagaimana? Maka tidak lagi daripada istilah tajalli tadi. Tapi istilah ini dipahami oleh sesetengah pihak dengan makna yang salah, menjelma, membawa kepada timbul istilah hulul dan ittihad. Ini memang batil, ahli tasawuf berkata batil. Tapi tajalli yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf itu melihat kepada alam ini yang menjadi cerminan, bukan cermin, cerminan yang memperlihatkan makna-makna ketuhanan Allah. Maka semakin jelas pandangannya itu, semakin tinggilah keyakinannya, semakin mendalamlah makrifatnya.
Bukan dia tengok kepada rupa Tuhan. Setengah orang disalah faham tamsilan ni. Ahli tasawuf selalu banyak perkara ahli tasawuf membuat tamsilan. Yang antara tamsilan ni adalah cermin. Tamsilan je. Ada kalau kita tengok dalam kitab-kitab ahli tasawuf ni, dia ada beberapa bidalan ataupun tamsilan yang dibuat. Kadang-kadang digunakan bayang. Kadang-kadang menggunakan tamsilan cermin. Ini tamsilan je. Tapi orang kita ni faham secara direct gitu. Oh, ingat macam cermin sungguh, duk tengok cermin. Jadi kalau tengok cermin ni, maka bawalah kepada satu kefahaman seolah-olahnya alam ni jadi cermin. Cermin yang memperlihatkan Tuhan. Sebagaimana kita tengok rupa kita dalam cermin. Jadi rupa kita sebenarnya dalam cermin itulah. Seolah-olahnya bila tengok alam, inilah rupa Tuhan ni. Ha, faham gitu pula dah. Ha, seolah-olahnya alam inilah yang menjadi cerminan kepada Tuhan. Kalau gitu, alam ke Tuhan tak tula. Ha, gitu pula dah. Ini faham pesan tu. Padahal masuk cerminan ni adalah memperlihatkan, memahamkan kita tentang makna-makna ketuhanannya, tentang kudrat dia, iradat dia, yang dengannya lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya kita mengenal kudrat Allah, bukan kerana tengok kudrat dia, tapi tengok alam ini yang memahamkan kita dan meyakinkan kita tentang kekuasaannya, kudratnya, bukan hakikat kudratnya. Itu dipanggil tajalli. Apabila semua itu menjadi suatu yang dirasai di dalam hati, terkesan di dalam hati tentang kekuasaan Allah Ta'ala, setelah melihat alam ini yang mencerminkan, yang menunjukkan kepada makna-makna kudratnya, bukan hakikat kudratnya, makna-makna kudratnya, maka menjadikan orang ini dapat mengenal sebahagian daripada makna-makna ketuhanan Allah. Itu istilah tajalli. Bila kita tengok kepada ciptaan alam semesta ni, yang mana kita tahu bahawa faktor ilmu tu penting untuk membuat sesuatu, mencipta sesuatu. Nak buat benda-benda pun kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh nak buat. Itu ilmu daruri pada kita. Kita sendiri dapat ilmu ni sudah menjadi suatu penerimaan kita. Kita terima dah. Ilmu yang diterima oleh semua orang secara mudah ni orang panggil daruri. Ilmu yang diterima oleh semua orang. Dua lebih banyak daripada satu. Tanyalah orang masuk U ke, tak masuk U ke, jawapannya serupa je. Kecuali orang akalnya separuh. Tu je. Kalau akal dia molek, dia akan kata dua lebih banyak daripada satu. Dia tak akan kata satu lebih banyak daripada dua. Dari segi jumlahnya, dari segi angkanya. Jadi kita ni contoh, kita nak pergi ke contoh tajalli ni. Supaya nak. Jadi kita sedia menerima, dalam kalbu kita boleh terima bahawa keilmuan itu perlu untuk menciptakan sesuatu. Seseorang tu atau sesuatu syarikat tu idealnya nak buat satu alat yang canggih kecuali dia memiliki kemahiran dan keilmuan yang orang lain tak miliki. Ni nak buat alat-alat moden ni. Semakin canggih semakin canggih ni. Sebab apa jadi kohor canggih, kohor canggih? Kerana pengetahuan dia tentang aspek tu kohor tinggi. Kohor tinggi pengetahuan, kohor canggih. Semakin sophisticated ilmu dia tu, maka semakin canggih alat yang boleh dibuat. Jadi faktor semakin canggih tu kerana pengetahuan dia lebih lebih luas, lebih mendalam lagi. Sebelum tu dah nak buat sebab pengetahuan tak ada. Tapi dengan kajian-kajian ilmu bertambah. Ha, kau canggih alat, kau pelik nombor. Jadi semua itu ada seiring dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kita sedia menerima hakikat ini secara daruri. Maka alam ni pun sama juga. Yang paling canggih sekali alam semesta ni lah. Pencipta alam semesta ni, maka sudah tentu memperlihatkan kepada, kalau kita dapat menerima dengan akal kita, Allah, dengan terciptanya alam yang penuh rahsia ni, lalu akal kita menghukum bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan alam pasti bersifat alim, mengetahui, itu usuluddin. Tapi sekiranya semua itu menjadi tilikan batin kita, kalbu kita, menimbulkan suatu perasaan zuk dalam hati kita, itu tasawuf. Itu tasawuf. Dan itulah dinamakan syuhud.
menyaksikan hati yang menimbulkan rasa tu, kerana hati kita ni menyaksikan. Macam kita juga lah tengok, tengok lauk orang sedap, makanan orang kita berahi. Ayah panggang lah, tak tahu, saya tak berhenti nak beri contoh orang sedap-sedap, kerana selera masing-masing beza-beza. Kita ambil selera ada orang berahi, ayah panggang lah, bau lah, macam-macam lah, macam-macam jenis orang, masuk masing-masing kodok minat makan. Kita ambil contoh mentuh ayam panggang, ayam percik lah. Satu ketika dulu memang orang berhi ramai benda-benda gini. Jadi bila kita tahu dalam akal kita, dalam minda kita tentang ayam percik ni guana-guana, dan kita suka benda tu, kita terima adanya makanan nama ayam percik ni, kita tak nafi ada makanan ni. Tapi sekiranya makanan tu jadi ingatan kita, duk teringat, 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 apa perasaan? Orang kata dia panggil Nelly Halio. Itu beza antara usuludin dengan tasawuf. Mari teringat tu, mari dekat. Kadang-kadang gambaran makanan tu mari terlitah-litah, dan nak lelak dah leh mata kadang-kadang, nak tidur dah boleh, mari teringat ke benda tu. Baik, jauh pun akan pergi cari. Itu fenomena syuhud. Apa yang dipahami itu, apa yang diketahui itu sudah menjadi suatu perasaan dia, ingatan dia. Maka demikian juga keyakinan tauhid kita ni, teryakin tentang kekuasaan Allah, tentang kehendak Allah, ilmu Allah atas jalan, akal kita dapat terima, meyakinkan kita, itu usuluddin. Tapi apabila semua itu dihayati oleh pandangan mata hati kita, tengok kejadian itu sudah terus mencerminkan kita, tengok kejadian Allah, terus mencerminkan kepada Allah yang mengatur semua tu, yang mentakdir semua tu, yang melakukan semua tu. Kalau kita tarah usuluddin tak sampai darjah tu, kita tengok kejadian-kejadian lah. Tapi bila mikir lama, Allah yang memberi rezeki ke dia, usuluddin. Tapi bila dia menjadi tahapan tasawufnya, apa yang disebut sebagai syuhud tadi, tengok saya kejadian Allah, ini perbuatan dia, nampak berlaku je terus. Macam kita tengok orang main wayang kulit. Wayang kulit, ada orang tengok wayang kulit, dia asyik dengan cerita tu, dia tak nampak tok dalang belakang tu. Dia tak nampak, dia tak nampak tok dalang belakang, dia nampak wayang kulit tu. Sedap cerita hari ni, oh cerita benda hari ni, oh asyik, galik dia, galik dengan cerita wayang kulit tu, oh sedap cerita hari ni. Begitulah, beginilah. Tentang tok dalang belakang tu tak ada dalam fikiran dia. Dia hanya terhibur dengan cerita yang sedap. Cerita hari ni cerita sedih, kadang esok cerita kelakar. Dia tengok cerita tu. Tapi kalau tanya, cerita ni mari mana? Oh, mestilah ada orang main belakang tu, tok dalam. Tapi masa tengok tu, dia tak ingat ke tok dalam tu. Dia tak ingat ke kulit tu, ingat ke kulit cerita tu. Sedap. Cerita sedih, nangis dia. Cerita kelakar, suka dia. Tengok. Tapi bila tanya, mana gambar gerak? Oh, ada orang lah belakang. Bila tanya, baru tahu. Tapi masa menghayati, tak nampak belakang tu. Tapi bagi orang yang itu tamsilan kepada darjat iman, iman tauhid, tauhid kita ini, tasdik kita. Tapi bila darjat iman ini meningkat kepada syuhud tadi tu, dia tengok cerita tu, dia tak terpengaruh dengan cerita tu dah. Dia fikir pemikiran tok dalang tu. Dia tengok. Jadi kalau dia tengok tu, dia baca tu, bukan baca cerita dah, baca pemikiran tok dalang tu. Oh, tok dalang malam ni nak buat cerita benda ni, orang belakang tu. Gerok ni. Tok dalang ni. Dia buat cerita sedih malam ni. Dia sedih malam ni ke mana. Jadi, dia baca pemikiran tok dalang tu. Itu beza dia. Bila manusia sampai ke darjah tu, itulah syuhud. Biasanya tok dalang pula dia buat cerita atas perasaan dia. Hari segar juga dia buat cerita, buat sedap lah. Hari sedih, cerita sedih lah dia. Jadi kita dapat baca sedih tu, tengok atas cerita tok dalang tu. Tapi berlaku je fenomena ni. Apa yang kita tengok, orang yang dajah ni tu tengok kepada mainan tok dalang tu. Tapi dajah usuluddin tak sampai situ. Tapi bila ditanya, memang diakuilah adalah tok dalang belakang. Tapi bila tengok cerita, tak teringat pun kau tak dalam tu. Dia sedap dengan cerita ni, galik dengan cerita ni. Itu beza antara
darjat usuluddin dengan darjat tasawuf. Saya datangkan contoh-contoh ni nak memahamkan istilah syuhud dalam tasawuf tadi. Apabila semua ini melibatkan pandangan batin, kalbu, perasaan dan sebagainya, dia dinamakan syuhud. Sekiranya dia melibatkan pemikiran akal yang dapat menerima kebenarannya itu, itu tasdik nama dia. Suluddin nama dia. Jadi, bila sebut pandangan hati manusia ini, maka dia berkait dari segi manusia ini disebut pandangan mata hati. Dari segi ketuhanan itu, makna-makna ketuhanan yang diperlihatkan sehingga mata hati boleh melihatnya dan meyakini apa ni, mengaitkannya dengan hal-hal ketuhanan tu, dari segi diperlihatkan kepada kita waktu orang panggil tajalli. Dari segi kita ni, kita sebut syuhud, kita yang tengok. Apa yang kita tengok tu apa benda? Yang kita tengok tu dinamakan tajalli. Itu istilah. Tapi bila diterjemah tajalli dengan makna menjelma, memang salah lah. Memang salah-salah. Tapi itu bukan maksud ahli tasawuf. Jadi kita cuba nak sebut dengan kadar-kadar yang munasabah. Supaya dapat kita takat secara mudah. Dapat takat secara mudah. Tak nak kita nak detailkan sangat. Tapi kita boleh faham makna-makna tu pun cukuplah. Bila kita dengar ada setengah kelompok yang menyesatkan tasawuf kena istilah tajallinya, kita tahulah itu salah faham terhadap istilah tajalli. Baik, sehingga apabila manusia di syurga ditanya oleh Tuhan, apakah yang kamu rasa kurang dan yang akan kamu minta, apa benda lagi yang kurang dan benda yang munok, ditanya dalam syurga. Jawab mereka, jawab ahli syurga ni, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi. Cukup dah, padang dah. Rasa tak boleh minta apa benda dah. Ahli syurga jawab gitu. Sebab apa? Sebab sudah cukup puas. Maksudnya dengan nikmat-nikmat yang ada tu cukup padang dah. Wah dah. Baik. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab. Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat wajah yang ni zat Allah. Dibuka hijab. Tadi nikmat-nikmat dalam syurga tu yang dijanjikan. Dengan segala nikmat-nikmat yang menurut kehendak kita, ikut teritah je mari belaka. Nikmat-nikmat. Jadi bila Allah Ta'ala tanya, ada apa lagi yang nak? Tak ada dah, padang dah, puas dah. Tapi bila Allah Ta'ala buka hijab sehingga dapat melihat kepada rahsia keagungan zat Allah ni, maka di situlah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita huraikan dari aspek akhirat. Cuma saya kata tadi, kalam hikmat Syekh Ibn Atha ni mencakupi melihat Allah di akhirat itu nikmat yang paling besar, tapi melihat Allah di dunia ni, yakni melihat tajallinya, kenyataan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanannya, itu juga mendatangkan nikmat. Dan sesiapa yang dikurniakan Allah, maka banyak perkara lah dia akan mengecapi nikmat-nikmat dalam kehidupan ini. Di sinilah kita boleh faham kenapa pendirian setengah ahli tasawuf tu agak aneh, agak pelik. Sebenarnya tak pelik, tapi kita tak faham kedudukan mereka. Baik, contoh macam mana yang selalu kita sebut dah sebelum ni, tapi dari angle, dari sudut yang lain lah. Tapi kita tengok dari sudut ni, pendirian Abu Zar Al-Ghifari. Bila orang tanya apa ni, Al-Imam Husain radhiyallahu anhu tentang Abu Zar Al-Ghifari ni, tentang kata-kata beliau ni, kata-kata Abu Zar ni apa benda? Abu Zar kata, demi Allah, sakit tu, fakir tu, miskin tu lebih aku suka daripada kaya. Sakit lebih aku suka daripada senang, atau lebih kurang macam itulah kata-kata Abu Zar. Ini disebut oleh Al-Hujwiri dalam Kashful Mahjub. Siapa yang boleh baca kitab Arab boleh rujuk di situ tentang perkara ni.
Jadi orang tanya Sayyidina Hussein, macam mana dengan kata-kata ni, ni pelik daripada orang ni. Sebab standard manusia biasa ni, dia naklah kekayaan tu lebih disukai daripada kemiskinan. Sihat itu lebih disukai daripada sakit. Itu standard manusia. Tiba-tiba dia ni terbalik ni. Mana jadi gitu? Dah dikurangkan ke macam mana? Ni sahabat Nabi. Sahabat besar Abu Zar ni. Orang yang Nabi khabar hidup seorang, mati pun seorang. Memang jadi sungguh. Kehidupan dia gitu. Dia sangat zuhud. Tak boleh orang nak ikut, tak padang. Kalau dia tak padang nak ikut. Dia secara peribadi dia boleh buat. Tapi untuk orang ramah dia memang tak padang. Bukan tarah orang ramah. Dan tidak disuruh pun ikut setara itu. Tu. Secara peribadi dia boleh buat macam tu. Jadi orang tanya Sayyidina Hussein ni, apa pandanganmu tentang kata-kata dia ni? Sayyidina Hussein ni dia memberi komentar. Tapi dia memberi satu alternatif yang lebih baik dari itu. Anak kabarnya, apa yang disebut oleh Abu Zani molek dah. Tapi ada lagi yang lebih baik daripada itu. Anak kabarnya, kata-kata Abu Zani tidak dinilai salah oleh Imam Hussein. Rahimallahu Abu Zar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Abu Zani. Dia kata, pada aku, orang yang merasa redha terhadap apa yang ditetapkan Allah, sama ada kaya ke atau miskin ke, senang ke, susah ke, itu lebih baik. Ha. Ternyata bahawa itu makam yang lebih mulia dalam tasawuf. Tapi sebelum tu orang akan jadi terbalik macam Abu Zar tadi tu. Persoalannya, dah sebab apa dia lebih suka dengan susah daripada senang? Kan pelik kan tu? Sebenarnya dah, kita je tak faham rahsia dia. Rupanya di sebalik susah menurut kita tu, dia dapat nikmat apa yang kita tak dapat nikmat. Ha, ni sebab tadilah. Kerana di sebalik susah, dia dapat rahsia melihat kepada rahsia tajalli Allah. Macam duduk dan jara kau. Duduk dan jara sebagai banduan memang sakit. Tapi kalau duduk dan jara sebagai pegawai penjara, makanan mewah. Mewah makanan. Dalam jara belaka. Sama ada sebagai seorang pegawai ataupun seorang banduan, tepat serupa. Tamsilan mudah. Jadi oleh kena sudah masuk di waktu insya, seperti setakat ini, dan insyaAllah akan bersambung huraian pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.